pagi sekolah baruku. Gak sabar ketemu teman sekamarku. Kamar 305, aku datang. Siapa berani buka pintu kamarku? Kamu pasti teman sekamarku. Senang ketemu kamu. Jangan peluk. Jabat tangan. Oke. Apa? Kamu makhluk apa? Please jangan rambutku. Lepasin. Kamu di sebelah sana aja. Gak punya selera humor. Bagus, sayang. Udah bagus, tapi butuh tambahan. Aku tahu. Sebelah sini butuh warna baru. Mulai aja, Dan selesai. Hey, hati-hati. Aduh. Ide bagus. Dekorasi popit. Warna-warni banget. Aku suka. Popit. Ini bagus buat stres dan dekorasi. Sempurna. Suara apa itu? Grace! Lagi? Awas aja dia. Stop suara berisiknya. Yang bener aja. Tunggu, aku punya ide. Ini bakal ngeredam suara buat si cewek sensitif. Pastinya harus warna hitam. Apa beneran bisa? Jelas dong, aku yang bikin. Sekarang aku bisa bermain. Gak apa-apa, pasti bagus kok. Di mana sih tangan? Di sini. Tangan. Waktunya. Bantal ini dan kasur ini terlalu empuk. Kalau mau yang sesuai, memang harus bikin sendiri. Aku bikin kasur sendiri aja. Gampang lah. Ukurannya pas. Pakai lem tembak. Aku butuh privasi. Peti mati hitam, klasik. Dan spray jari. Akhirnya. Dia masih sangat muda. Ini cuma tempat tidur kok. Tempat tidur. Tempat tidur yang nyaman. Lucunya, tapi ada yang kurang. Aku tahu. Lingkaran dan cup. Aku tahu harus bikin apa. Ini dia, gadis pintar. Sempurna. Di mana? Di sini. Gantung. Selesai. Selamat tidur. Mimpi indah, Grace. Ayo prank dia pakai bulu ini. Ini saatnya. Geli. Waduh, aku pengen garuk. Gak lagi. Kasurku. Untungnya masih ada flamingo. Harusnya buat di kolam renang, tapi ini imut. Serah deh. Selamat tidur. Aku mau tidur juga. Flamingo memang nyaman. Selamat tidur. Gitu, hah? Pengkhianat. Pakaianku ditaruh di mana ya? Aku nggak butuh ini. Makasih. Aku bisa pakai ini dan dicat. Cuma tinggal disusun, tapi belum lengkap. Pasti di sekitar sini deh. Celana dalam. Ups. Meg lagi apa sih? Apa nih? Aku sembunyiin aja. Pink lagi ngetren. Sekarang ini sesuai selera aku. Warna-warni dan rapi. Ini seru banget. Satu gaun ekstra udah lebih dari cukup buatku. Tapi taruh di mana ya? Ini dia. Aku punya ide. Aku memang cerdas. I'll dance with my bones. Ini yang hilang. Aku bisa lihat kamu sekarang lebih baik dari di dalam kotak. Baju favoritku.
siap melayani. Ada yang kurang. Aku tahu. Udah lengkap kan? Gimana penampilanku? Sempurna. Wig satunya. Apa yang... Nasib malam, yey. Kita butuh lampu. Di mana ya? Oh, aku tahu. Perlu dipercantik. Aku punya banyak nih. Tip malam, ha? Ayo bikin lampu menyeramkan. Aku butuh kamu, laba-laba. Sudah. Luar biasa. Aku benci gelap. Ups, gak ada apa-apa. Wow, kayaknya gampang bikinnya. Dan aku punya bahan-bahannya. Ayo bikin. Tapi pakai caraku. Siap? Kerajinan memang keren soalnya bisa dibuat sesuai keinginan. Lem, siap. Ayo mulai. Contohnya bagus. Dan gantung semuanya di dinding. Wow. Oh, keren kan? Imut dan kelihatan enak. Lihat punyaku. Aku juga punya ornamen. Nanti bakal kelihatan keren. Ayo gantung semua. Serem. Selesai. Kamu mau lihat isinya? Seriusan? Enak juga. Untungnya ini camilanku. Oke deh. Kamu mau juga? Enggak, makasih. Tambah warnanya. Hampir selesai. Mahakarya. Tuh, seriusan? Gimana menurutmu? Dasar narsis. Ini luar biasa. Kebelet. Jangan sentuh barang-barangku. Sasaran bidik. Aku butuh latihan. Cukup. Kita bagi dua kamar ini. Jangan kesini. Terserah. Tapi aku gimana? Kamu juga termasuk. Tapi... Aku bisa nyetel musikku sendiri. Terlalu keras. Matiin. Sesuai permintaan. Kamu tidak termasuk. Oke, tombol off. Tangan, aku dengar kamu suka krim tangan. Krim tangan? Kenapa dia lama banget? Tangan? Apa? Dia baik. Lihat nih. Aku bangga banget. Waktunya penampilan baru. Nggak ada kuas. Aku butuh solusi ekstrim. Kamu bakal menyesal. Kamu ngapain? Apa yang kamu lakuin? Udah cukup! Mending aku pergi. Aku mau pindah. Akhirnya. Selamat menikmati kesendirianmu. Flamingo ikut sama aku. Ayo Flamingo, kita tinggalin dia sendirian. Kenapa aku merasa bersalah dan sedih? Kamarnya kelihatan kosong, iya kan tangan? Aku punya ide. Set
satu kamar buatku sendiri. Rasanya menyenangkan. Tapi ini kegedean. Terlalu warna-warni. Enggak. Peti mati kecil Grace. Ide bagus buat wadah camilan. Aku kangen dia. Grace? Udah kuduga. Hai. Ini buat kamu. Makasih. Ada tulisannya. Kembalilah. Aku akan kembali. Ayo tangan. Yes, berhasil. Siapa yang berani Grace, buka? Aku nerima hadiahmu. Bukan. Ini dariku. Aku kangen kamu. Oke. Tangan. Tangan? Senang bisa kembali. Tidak. Selamat datang lagi. Beres. Gimana menurutmu? Kamu suka? Bagus banget. Tapi ini mau digantung di mana? Aku tahu. Panahan adalah solusinya. Aku suka. Aku juga. Saatnya trendy, guys. Hati-hati dengan pintunya. Hai, bestie. Lama tak jumpa. Aku kesepian. Lengket dan rempong. Ini sih kayak main slime. Hey, aku punya ide brilian. Jahil emang nama tengahku. ke lantai nol ya. Aku terjebak. Tolong! Ada yang terjebak? Siapa di situ? Tolong aku. Nanti aku bantuin kamu. Cantik banget. Harus selamatin dia. Halo, aku fotografer jalanan. Hai. Boleh ambil fotonya nggak? Boleh dong. Wah, dia sempurna. Jadi, mau bantu atau gimana nih? Iya. Kamu perlu internet? Siniin. Silakan. Coba dulu. Sambungkan ke dunia. Wow, internetnya cepet banget. Makasih. Siapa nama kamu? Aku Finn. Makasih, Phil. Aku bisa main sepanjang hari. Kangen lampu gaming juga. Lampu? Aku cuma punya ini. Kembali. Coba aku intip. Selesai. Tada! Aku butuh banyak lampu. Tolong banget. Wah, dia kreatif banget. Tambah lampu. Di mana dapatnya ya? Oh, di kamarku. Aku ajak ke kamarku aja kali ya. Jangan, aku harus beresin dulu. Pohonnya. Baiklah. Sinterklas akan datang. Makasih, Philip. Sebenarnya namaku... Baiklah. Mendingan. Waktunya ngemil. Segini doang. Aku punya ide. Kita bikin jadi gemerlap. Begini nih caranya. Aku punya semangat Harley Quinn. Iris seperti ini. Dan buang bagian ini. Aku perlu superhero. Jadi aku panggil Batman. Kita coba ya. Kita tangkap si kelelawar. Kadang aku pakai spandex loh. Aku juga punya gua. Boleh juga perlengkapan kamu. Kita jodoh. Kayaknya sih, aku tahu cara bikin yang seru dari ini.
Edward Scissorhands sih lewat, Jin. Kuncinya pakai lem. Hah, bebaskan jiwa senimanku. Nah, roda gamingku siap. Kita uji dulu di jalan. Aku tak akan terkalahkan oleh siapapun. keras banget. Aku lapar. Pesan makan burger. Pesan antar. Oh, untuk Ginger. Namanya Ginger. Harus kasih ke dia. Mari keluarkan pedangnya. Demi gebetan, Win. Biarkan sisi kegelapan merasuki. Wah, judi kembali. Pas banget. Cowok ini bikin burgerku jadi tipis. Apa? Aku nggak pesan ini. Coba lihat. Berhasil. Tebal dan sedap. Enak banget. Wah, bon appetit. Apa? Boleh minta minum? Siap. Dikocok, gak diaduk untuk cewek bonku. Apapun untuk cintaku. Siap. Lagi. Aku tahu, aku punya sesuatu untuk itu juga. Rumah gak dibangun sehari, tapi menara sedotanku bisa. Oh, wow, makasih. Gak keluar. Saatnya mancing. Bingo. Efek rasa yang menarik. Aku nemu brownies untuk kamu. Jangan, Ma. Aku ketahuan dicium. Masalah elevator. Aku harus melakukan sesuatu. Mungkin ada yang dalam bahaya. Wow, keren juga kamarnya. Bukan, ini bukan koktail. Enggak apa-apa. Reality show terbaik. Aku harus menyelamatkannya. Ayo, berfungsi lah. Error. Nyampe nggak ke sirkuitnya. Latihan bisa bermanfaat juga. Ada apa ini? Mungkin harus tekan ini. Harusnya benar. Kau akan kuselamatkan. Waduh, gawat. Suara apa tuh? Apa? Burung ya? Apa itu? Halo, Bu. Mohon kencangkan seat belt-nya. Hai. Pinggangku. Kamu gak apa-apa? Tidak, parah. Aku lelah sama elevator ini. Keluarkan aku. Tolong. Aku harus selamatkan dia. Akan aku perbaiki. Mudah-mudahan. Siapa yang minta tolong? Silakan lanjutin aja, Lurch. Anak-anak dan mainannya. Coba aku lihat. Gampang ini sih. Lihat dan perhatikan. Ternyata nggak berhasil. Finn, semuanya baik-baik aja. Oh iya, nggak masalah sih. Kamu mau es krim? Iya. Favoritku. Enak banget. Mau lagi dong? Ada apa dalam kotak? Hadiah Sinterklas. Aku punya ide lucu. Aku jadi kreatif di tengah-tengah krisis. Goyang-goyang. Aku pemain bola. Ayo main. Aku duluan ya. Posisi mana yang benar? Wah, ini keren. Aku butuh kalian, guys. Lihat baik-baik, anak-anak. Goyang.
Wow, kalung keren, mantap. Ginger, aku buatin sesuatu untukmu. Oh, baik banget sih. Aku perlu tempat menyimpannya. Aku nggak suka sebenarnya. Ini sempurna. Aku paling jago soal keindahan ala gamer. keren. Digantung di sini, guys. Dan yang terakhir. Selesai. Lebih parah dari Lego, seriusan deh. Tapi tunggu dulu. Rasa sakit menimbulkan kreativitas. Sedikit lem di sini. Kamu tahu ini enggak, Gen Z? Mirip flash disk, tapi berkilau. Lihat deh. Jadi jam berapa sekarang? Jam untuk gadget dahsyat. Keren banget. Tunggu. Aku telat ke pesta gamer. Aku benci elevator ini. Benci. Tidak. Akan ku bereskan. Aku punya ide. Cucuk. Maaf. Nanti ku kembalikan. Cuma butuh yang berkilau. Wah. Kamu pasti udah tahu caranya. Di dunia Lala, semua punya lem tembak. Ketik yang ada di hatiku. Dia pasti suka. Apa tulisannya? Aku jahat kamu. Apa? Aku anak cewek baik. Kok dia bilang gitu? Tunggu. Tombol darurat. Akhirnya. Kenapa kamu bilang aku jahat? Apa? Sebentar. Coba diajak. Lihat deh. Aku padamu juga, Phil. Pin. Wow, beneran. Yuk kita pergi ke pesta. Sebentar. Itu punya kamu. Akhir yang mengejutkan. Aku cinta kamu, sayang. Bareng-bareng adikku. Ayo kita bikin fashion show. Aku kayak model Versace. Enggak, aku lebih cocok pakai Gucci. Minggir, nona-nona, sang ratu masuk. Kayak tidur jalanan. Bantah aku, kembalikan. Cukup, kita bagi kamarnya. Ini uangnya. Makasih. Aku suka kasur baruku. Ini juga nyaman. Agak berdebu, tapi nggak apa-apa. Aku punya ide terbaik. Aku cuma butuh sedikit cat pink. Aku cuma perlu masukin popit ini. Wow! Astaga, sempurna! Sesuai yang aku butuhin. Sekarang aku bisa mainin ini seharian. Dia ngapain sih? Ngerok! Yeay! Ganggu banget sih! Gawat! Apa yang dia lakukan? Aku nggak nyangka ini kejadian lagi. Dia jahat banget. Sis, apa-apaan? Dia dan makeup warna-warni konyolnya. Jijik banget rasanya. Aku punya ide yang lebih bagus untuk ini. Ide jenius. Aku campur aja semuanya. Kalau semua warna dicampur jadinya hitam. Aku pintar banget. Keren banget. Dia bikin aku kesel banget. Popit emang bikin rileks. Kukuku harus dikikir biar cantik. Ini untuk apa ya? Tunggu. Kayaknya aku punya ide.
Kayaknya keren nih. Pasti bakalan asik. Apa-apaan? Suara ngeluh dari mana nih? Aku gak bisa dengerin suara ini. Yeah, begini baru asik. Hampir selesai. Hasilnya pasti cantik banget. Sesuai dugaan, sempurna. Sekarang aku punya rak. Aku suka banget. Aku juga suka gelembung. Da-da-da-da-da. Dia kenapa sih? Aku gak tahan lagi. VHS papa? Apa ini? Gak penting, aku punya ide. Aku bakal bikin ini jadi berguna. Sekarang tempelin. Ya, rak yang cocok buat cowok. Bagus. Oke, sekarang ngapain ya? Aku bisa setel ini. Apa? Kamu emang harus nyebelin gini ya? Iya. Aku gak tahan lagi. Astaga, ini bikin relax. Aku suka suaranya. Kayaknya aku dapat ide. Aku pasang ini di sini buat dekorasi terbaik. Lucu. Aku penasaran kalau... Aku mau ngedekor kamarku biar cantik banget. Beres. Ternyata berfungsi. Wow. Aku mau pasang ini di sini. Aku kayak putri sungguhan. Tentu saja, sayangku. Enggak. Pergi sana. Sekarang kamu jadi lebih keren. Gajahku. Sekarang ini punya aku. Gajahku. Tapi tunggu. Aku ngerti. Wow, ini cantik banget. Selalu ada kesempatan di segala situasi, bahkan situasi buruk. Kamarku cantik banget. Aku penasaran bakal ada ide apa lagi ya. Ini dia. Aku tahu betul harus ngapain dengan ini. Aku mau pakai ini untuk bikin dekorasi kamar paling keren. Kamu bisa tebak gimana jadinya? Astaga, pelangi ini imut banget. Aku ngedekor kamarku jadi indah dan fantastis. Sekarang aku bisa tidur nyenyak. Lihat tuh dia. Payah banget. Tunggu, apa itu? Tunggu bentar. Kayaknya... Ya, sesuai ideku. Jenius. Sekarang kamarku jadi keren banget. Bukan cuma itu. Ada lagi material yang bisa aku pakai. Kamar memang harus kayak gini. Keren. Luar biasa. Hey, sis. Lihat aku punya apa. Apa itu? Cantik banget. Mau dong? Ya pastinya, ambil aja sendiri. Aku suka permen. Kena deh. Itu cuma laba-laba, santai aja kali. Bagus Justin. Pastinya, aku kocak banget. Bantal ini gak bagus. Bantalnya harus di-upgrade. Busa glitter ini bisa dipakai. Aku harus buat potongan lingkaran. Terus ini dibelah. Aku bakal mulai dari potongan ini. Pertama-tama, aku bikin bentuk kerucut. Sedikit lem supaya nempel. Sempurna! Lancip! Sekarang aku pasang ini di bantal. Belum selesai. Gini baru bener. Oh,
banget, huh? Tantalnya jelek dan nyeremin. Tantalku pasti imut, kayak aku. Aku tahu harus gimana. Aku bakal nempelin hati di sini. Terus aku tambahin pita. Beres, tuh kan jadi imut. Ayo kita coba. Ah, lembut banget. Rasanya kayak tiduran di awan. Ada apa? Mama, aku aduh. Maksudku, aku suka yang begini. Oh, jangan gitu dong. Oke, aku mulai nyesel sekarang. Es krim. Dan aku punya minuman soda favoritku. Waduh, gak elegan banget. Aku punya ide. Ide yang cemerlang. Aku butuh bagian atas galon ini. Wah, latihan ototku ternyata berguna. Oke, sekarang aku butuh sendok. Pakai aja sendok es krim. Aku patahin sendoknya. Ini bisa dipakai. Sekarang aku taruh sedikit lem di galonnya. Lalu tekan sendoknya ke sini. Tapi aku butuh lebih banyak. Setidaknya aku nggak pakai sendok mama. Aku nggak butuh gagangnya. Hasilnya pasti bagus. Lampuku udah selesai. Wow. Aku nggak boleh lupa bohlamnya. Sekarang sentuhan terakhir. Aku punya kapas. Aku tempelin ini di atas lampunya. Lembut banget. Aku gantung ini di sini. Ayo nyalain. Wah, keren! Ini bikin kamar jadi nyaman. Aku bisa ngeliat ini sepanjang hari. Selanjutnya apa ya? Mungkin sebaiknya... Wow! Skateboardku. Ternyata ada di situ. Makasih, sis. Aku punya ide. Ayo dicoba. Aku udah nyuri, maksudku minjem peralatan papa. Aku mulai dengan ngelepas roda-rodanya. Berkreasi itu gampang banget. Aku gak ngerti kenapa papa ngeluh terus. Aku lesin lem ke papannya. Ini bakal bikin lampunya nempel. Lihat ini. Renyah. Hasilnya keren abis. Terang banget. Aku butuh kacamata hitam. Senyum, Kitty. Selfie-nya keren banget. Oh, balon. Tunggu. Mungkin aku bisa bikin lebih banyak. Ini layak dicoba. Wow, aku punya kekuatan super ya. Luar biasa. Yeay. Lagi. Lihat balon-balon ini. Payah. Balon cuma buat anak kecil. Kamu mau lihat yang keren? Lihat nih, waktunya latihan sasaran. Jangan, balon-balonku. Kok kamu gitu sih? Aku masih punya banyak. Mendingan kamu ngumpet. Udah dong. Kenapa kamu ngelakuin ini? Jangan. Justin, dasar kamu. Mama gak akan lama kok, sayang. Aku beruntung banget punya anak-anak yang baik. Kamu tuh yang ini bakal ngasih dia pelajaran. Ini ide terbaik. Dia gak akan curiga. Pas banget. Kebetulan banget. Lihat semua camilan ini. Jangan kasih tahu dokter gigiku. Capek banget. Aku perlu istirahat. Ini baru nyaman. Justin, cuma bercanda, santai aja. Gak mau nyebelin. Kemana dia? Kasurku, dia ngerusak kasurku. Kasurku yang lembut dan nyaman. Kayaknya gak begitu parah. Aku bisa ngakalin ini. Aku butuh permen. Aku tuang permenku ke lubang bentuk Justin. Wow, jauh lebih baik daripada Justin. Sekarang aku tutup. Gak akan ada yang tahu. Ini bakal jadi rahasiaku. Aku bisa makan permen kapanpun aku mau. Kayak sekarang. Enak banget. Semuanya punya aku. Justin udah bantuin aku. Enak. Berbagi itu baik, petengkorak. Sekarang bagi permennya dong. Enak banget. Kamu punya apa lagi? Permen jelly, bukan otak. Jangan marah kalau aku habisin. Ini enak banget. Lupain dulu dietku. Ups, waduh. Jerawat. Aku jadi kayak cowok culun. Singkirin ini.
Cuma ada satu cara. Jangan dipencet. Udah mendingan. Bentar, kulit indahku jadi nambah parah. Aku jelek banget. Jerawat ini ngerusak reputasiku. Sis, kamu juga jerawatan. Aku jelek banget sekarang. Tenang aja, aku punya sesuatu buat nutupin itu. Coba ini. Tato, gimana tampilanku? Bagus banget. Sini, aku bantuin kamu juga. Jangan gerak. Keren. Petir. Makasih, sis. Oke, ini aneh banget. Mainan ini empuk banget. Kasur ini agak ngebosenin. Kayaknya aku tahu solusinya. Aku butuh bantal ini. Iya, aku butuh isinya. Lihat ini. Cantik banget. Aku suka. Ini kayak yang ada di dongeng. Terlalu feminim. Aku butuh sesuatu yang lebih panas. Pakai ini bisa. Waktunya bekerja. Hasilnya pasti keren. Aku kayak mesin pemotong. Oke, kelihatan bagus. Sekarang tinggal dicat. Aku semangat banget nih. Keren. Ciuman untuk Teddy. Lampu ini sempurna. Hei, silau. Aku anak emo. Aku gak boleh kena cahaya terang. Gini lebih baik. Aku lapar. Aku mau ambil camilan. Kamu punya camilan apa, batang korak? Camilannya agak banyak. Iu, jijik. Bah. Kok aku jadi ingat. Aku gak mau makan itu. Oh, aku punya ide. Aku masukin busa di kotak ini. Lalu kasih alasnya. Aku masukin busa di setiap sisinya. Terus aku pasang karton silver. Lalu aku bikin sekat. Ini yang aku butuhin. Sekarang aku pasang engsel. Aku lem ke sini. Siapa yang butuh skrup? Terus aku tambahin pintu kaca. Sekarang tinggal masukin lampu. Kulkas untuk camilanku. Keren banget. Beneran keren. Orang-orang dilarang sentuh ini. Gini udah cukup. Sekarang permennya aman. Aku lapar banget. Aku butuh camilan. Oh, meleleh. Iu, ada coklat di mana-mana. Hah? Dia punya kulkas. Ini bagus. Lihat coklat ini. Justin, boleh aku minta? Hah? Ya, boleh. Ini. Makasih. Sama-sama. Justin, Lola, makan siang udah siap. Iya, Ma. Seperti biasa. Nanti aja aku makan ini. Aku punya rencana bagus. Ya. Kenapa jadi begini? Semua kerja keras kita hilang. Siapa yang ngelakuin ini? Sayang, Mama udah bersihin kamar kalian. Tadi berantakan banget. Makasih, Ma. Sekarang kita ngapain? Mau main PlayStation? Hah? Aku selalu ngalahin kamu. Aku sengaja ngalah kok.